Di sebelah barat laut negeri Perak, terdapat sebuah delta mega yang bernama Hutan Paya Laut Matang. Hutan simpanan paya bakau yang bermula dari Kuala Gula di sebelah utara sehinggalah ke Bagan Panco di sebelah selatan ini melingkungi kawasan seluas lebih 100,000 hektar dan merupakan hutan paya bakau terbesar di Semenanjung Malaysia. Dalam episod ini, kami bertandang ke Kuala Terong yang berdekatan Kuala Larut untuk mencabar siakap merah atau MJ yang bermaharaja lela di sistem muara ini. Kau dengan cik lemak sana tu. Eh, tapi kita penuh tahun dulu. Oh, ya. Mi, sebab kita dua pun kita boleh share satu rumah pun lah. Boleh. Memang itu. Kena follow lah, mana si duduk mana. Kita hantam lah. Dia tu senangin dengan banyak. Oh, mi. Kerja? Ikan. Ha? Ikan? Ni ikan yang kap. Tapun banyak lah, 30 ekor dah. Ya. Yeah. Oh, sedap tu. Iyalah. Hari ni bukan sebab orang. Betul. Kena haruan. Haruan ke apa? Haruan dengan puyuh. Tapi banyak haruan. Tak apa. Wan, ambil sebelah belakang, Wan. Nasir merupakan pemandu pancing Kuala Terong yang diminati ramai. Beliau yang berasal dari sini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang pancingan muara. Awal-awal lagi kami telah membuat tempahan untuk mendapatkan perkhidmatan beliau. Kita harus memilih waktu air kecil apabila bertandang ke Kuala Terong. Air sungai yang mengalir dengan perlahan pada waktu air kecil dan masa yang sesuai untuk melakukan pancingan adalah jauh lebih panjang berbanding air besar. Satu lagi perkara yang patut diberi perhatian adalah musim. Air akan menjadi keruh menjelang musim hujan dan menjejaskan pancingan. Oh, jejak aku. Oh, tengok fisik. Bukan tu, burung. Dia tengok tu, dia sabar tu. Sayang lah, tak apa. Dapat sih. Cantik. Yes. Gewang Selmo. Selmo. Cantik. Mencari dan memastikan spot berpotensi adalah satu langkah yang amat penting apabila memancing siakap merah di perairan muara. Seperti ikan-ikan pemangsa yang lain, MJ juga gemar menyerang hendap mangsanya di struktur yang tersembunyi di dasar sungai. Pokok bakau yang tumbang ke dalam sungai merupakan petanda penting untuk menjejaki MJ. Nasir yang arif dengan perairan ini membawa kami menyusuri ke hilir sungai dan memperkenalkan spot-spot pokok tumbang kepada kami sepanjang perjalanan. Ada di antara spot ini yang digelar Lubuk Sewer Catch. Setiap kali mengunjungi spot ini pasti akan mendapat sambaran. Namun, naik atau tidak ikan di sana terpulanglah kepada kemahiran pemancing. Yes. Ya. Yeah. Oh, lucu. Pak. Apa sudah itu? Ini tadi ada cekak besar hantam ni. Depan tu. Depan. Cekak tu sana pak.
Struktur dahan dan ranting pokok bakau amat padat dan rumit. Biarpun pokok bakau yang tumbang ke dalam sungai merupakan spot terbaik untuk menduga MJ, namun ia juga merupakan pemusnah gewang. Kami telah memilih gewang jenis leman dalam yang berlidah besar dan panjang bagi mengurangkan peluang tersangkut. Apabila menyelam, badan gewang ini akan kelihatan condong dan lidahnya yang bersaiz besar akan dapat melindungi mata kail di perutnya daripada tersangkut. Apabila ia terlanggar reba pokok bakau, lidahnya akan bersentuhan dengan dahan terlebih dahulu. Apabila dihenjut dengan perlahan, ekornya akan naik ke atas untuk mengelakkannya dari halangan. Jika gewang dipersembahkan secara perlahan, berhentilah dengan serta-merta apabila terasa gewang melanggar halangan. Tunggu sehingga ia terapung dari halangan, barulah karawan diteruskan. Justru, gewang yang mempunyai daya apungan yang bagus menjadi pilihan utama apabila memancing di lubuk seperti ini. Sini patin. Haa, ini bisa cuba storm dia. Haa, ha, cuba lah. Bisa banyak lagi. Ya, haa. Ini dia bagus ni. Ini yang bagus ni. Ya. Dia bentuk tu. Ha? Bentuk ni. Haa. Bentuk apa, dia belum. Haa. Cuba. Dia takut sangkut lagi. Haa. Oh. Perusahaan arang telah menjadi satu perusahaan yang unik di kawasan Kuala Terong dan juga di Kuala Sepetang. Kini di Kuala Terong hanya tinggal beberapa kilang membuat arang. Di dalam kilang masih terdapat beberapa buah tempat pembakaran arang yang memproseskan arang yang bermutu tinggi. Pada zaman dahulu apabila arang masih banyak digunakan, jumlah tempat pembakaran arang pernah menjangkau 63 buah. Setelah mendapat keizinan dari ketua kilang, kami berkesempatan untuk menyaksikan proses membuat arang yang semakin susah dijumpai pada dini hari. Oh, saya ingat senang lah. Kata apa? Aroma. Ha, aroma kulit. Aroma terapi. Bahan mentah untuk membuat arang adalah pokok bakau yang ditanam di Kuala Terong. Ianya merupakan spesies bakau minyak yang dianggap paling sesuai untuk dibakar menjadi arang. Bakau minyak hanya boleh ditebang apabila usianya mencapai 30 tahun. Setelah ditebang, ia terus diangkut ke kilang dengan kapal. Di sini, dahan bakau minyak yang telah dipotong menjadi keratan akan dibuang kulitnya terlebih dahulu dengan menggunakan pisau yang berpangkal panjang. Proses ini kelihatan mudah sahaja, namun ia sebenarnya memerlukan masa yang panjang untuk mahir. Bahan bakau yang telah dibuang kulit seterusnya disusun rapi ke dalam tempat pembakaran untuk dibakar. Di sekelilingnya terdapat lubang-lubang kecil. Apabila proses pembakaran dijalankan, minyak dari dahan bakau akan mengalir keluar melalui lubang-lubang ini. Sehingga minyak berhenti mengalir dan asap bertukar menjadi putih, pintu tempat pembakaran akan ditutup dengan menggunakan tanah liat. Dahan bakau akan terus dibakar di dalamnya sehingga api mati dengan sendiri. Proses ini memakan masa selama lebih kurang sebulan. Mula-mula dia pakai api besar. Dia bakar 10 hari. Api besar. Lepas itu dia pindah api kecil 13 hari.
Lepas tu api kecil bakar, dia kasi padam. Kasi 10 hari untuk dia sejuk. Lebih kurang 33 hari lah, satu proses. Apabila tempat pembakaran dibuka, arang yang siap diproses akan dipindah keluar. Pada waktu kami mengunjungi kilang ini, terdapat satu tempat pembakaran yang baru dibuka. Apabila kami masuk ke dalamnya, terasa suhu di dalamnya masih tinggi seperti berada di sauna, sehingga kami tidak dapat berada lebih lama di dalamnya. Arang yang diproses akan terus diangkut dengan lori untuk diedarkan ke merata tempat. Pada zaman di mana gas petroleum telah menjadi semakin popular ini, perusahaan yang semata-mata bergantung kepada tenaga buruh ini nampaknya telah menjadi satu perusahaan yang semakin pupus. Okey. Okey, terima kasih banyak. Ya, sama. Ni, sama ikut naik lori ah. Oh. Kenapa? Kita nipah? Nipah. Eh, nak boleh? Boleh order? Makan pun habis lah. Banyak orang sikit lah. Kita harus mengarau dengan kadar perlahan apabila mempersembahkan gewang di kawasan bakau tumbang. Dengan cara ini, bukan sahaja dapat mengurangkan peluang tersangkut, malah peluang gewang dijumpai MJ akan menjadi lebih tinggi. MJ bukannya jenis ikan yang sanggup meninggalkan sarangnya untuk mengejar mangsanya. Jika gewang berenang dengan agak pantas, ia akan malas untuk mendapatkannya. Sebaliknya, jika gewang berenang dengan perlahan-lahan dan asyik melanggar dahan dan ranting, MJ akan menjadi marah dan agresif untuk melakukan serangan. Yes. Antam. Ya. Yeah. Mau juga. Cantik. Cantik dulu, cantik. MJ akan berenang terus ke dalam reba apabila terkena pancing. Inilah saat terpenting sama ada kita dapat mengalahkannya atau tidak. Jika reaksi anda lambat atau joran tidak cukup kuat, MJ akan melarikan gewang anda ke dalam sarangnya melalui pecutan yang pantas lagi kuat. Justru, kita tidak harus menggunakan set yang terlalu ringan apabila menanangi MJ. Sebaliknya, harus memilih joran 8 hingga 15 atau 10 hingga 20 pound. Selain jika anda ingin merasakan pertarungan yang lebih hebat dengan MJ atau terserempak dengan gerombolan MJ yang bersaiz di bawah 1 kg, bolehlah juga menggunakan joran yang lebih ringan. Satu tu lauk ni ikan dia lauk ikan dengan daging dia ada ni daging, daging. Ikan tak makan aku makan. Mabless ni daging kurma.
Okey ke? Ada limau memang. Ada itu. Selain gewang jenis selaman dalam, gewang selaman cetek, popper dan pensel juga boleh digunakan terutama menjelang waktu air surut. Pada waktu ini, reba pokok bakau akan mendekati permukaan air dan MJ atau siakap putih akan lebih mudah menjumpai gewang-gewang tersebut. Apabila air menjadi jernih, penggunaan gewang jenis mino lebih menguntungkan. Mino yang berbadan panjang diminati kebanyakan ikan-ikan pemangsa muara lantaran bentuk badannya yang menyerupai jenjulung. Ya 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 ya. Ah, bawa dapat siku untuk aku hari ni. Yang group Jack. Thank you very much. Okay. Bye bye. Thank you very much. Ada lagi ni kawan-kawan. Aku ada lagi besar. Besar ni. Ya. Ya. Tu masuk kayu. Masuk. Begitu kan, begitu kan. Play keluar. Dia keluar. Ada. Oh, satu masuk lagi dah. Sama. Macam ada lagi? Ada lagi. Ada rasa. Dia naik dengan kayu-kayu ke? Kayu. Aku buka buruk. Yang bagi dulu, bagi tone. Bagi ketika tone tu. Aduh. Cetia dia tu. Bagi tadi. Cetia. Diam. Dia. Tu kena. Tak ni mati ni. Lepas ikan. Yang tengah muka ni. Yang tengah. Ha ni muka tu buka. Lama. Aduh, lucut.
Kita berkenal tu. Satu lagi. Okey. 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 Semua juga. Bukan. Nanti ada benda apa cek? Allah lalu. Allah lalu. Aduh. Kacang. Kacang kuda. Kacang kuda. Yellow tin. Tapi ni kalau besar kuat ni. Ni besar kuat ni. Yellow tin bahagia kuda. Mana tu? Thank you.
Apabila kualiti air kurang memuaskan atau gewang tidak dipeduli MJ, tibalah masanya kaedah mengilat menggunakan jenjulung dipraktikkan. Jenjulung merupakan makanan yang digemari oleh kebanyakan ikan-ikan pemangsa di perairan muara dan dianggap salah satu umpan terbaik di sini. Jenjulung boleh dijumpai di merata kawasan muara dan gemar bermain di perairan yang lebih tenang, terutamanya di sekeliling sangkar ikan dan pelabuhan. Kita boleh memancing jenjulung dengan menggunakan pelampung. Mata udang berumpankan perumpun disambung ke perambut yang pendek. Jenjulung yang berjaya dipancing boleh disimpan di dalam peti sejuk kecil demi mengekalkan kesegarannya. Jenjulung yang digemari Nasir panjangnya 5 hingga 8 inci. Badannya yang panjang dan kurus sesuai untuk dilempar. Jika ikatan dibuat mengikut langkah yang betul, ianya akan berenang dengan lancar, jarang berpusing dan rintangan air menjadi rendah apabila dikarau. Satu lagi kelebihan umpan jenjulung ialah ianya amat tahan lama. Isinya lebih keras berbanding udang dan mempunyai sisik yang dapat melindungi badannya. Ada masanya seekor jenjulung boleh digunakan berulang kali dengan menaikkan 2 ekor MJ. Dan tadi dah tempat dia pergi tapun sebenarnya gila macam tu. Satu lagi kelebihan dengan umpan jenjulung adalah daya kali sangkutnya berbanding gewang. Kita berani membalingkannya ke dalam reba lantaran mata kail tersembunyi di dalam badannya. Perambut yang digunakan untuk mengikat umpan jenjulung sekasar 60 hingga 80 pound dan dibelit supaya berganda. Ini akan membuatkan perambut menjadi lebih keras. Apabila dilempar ke dalam reba, ianya tidak mudah berpusing dan tersangkut di ranting kayu. Dengan umpan yang kali sangkut ini, bererti ianya akan lebih mendekati tempat persembunyian MJ. Ditambah pula, persembahan dilakukan secara perlahan. Pastinya MJ lebih mudah untuk mendapatkannya. Namun begitu, lantaran mata kail tersembunyi di dalam badan jenjulung, MJ akan tidak mudah terkena pancing apabila ia membaham umpan. Kemungkinan berlaku seperti bahagian badan umpan yang tidak bermata kail digigit sampai putus oleh MJ tetapi tidak tersangkut pancing. Satu lagi sebab ikan terlepas ialah siakap merah atau putih tergigit bahagian kepala umpan.
Tu pakai. Dia kepik sok. Takut barang lah. Kan lalu? Barang. Lalu? Lalu? Lompat lah. Kalau barang lompat. Tak payah kau pun. Eh, tak payah dia. Tak payah. Eh, kau belukang. Eh, belukang. Eh, benda tu. Belukang. Kalau MG, lain macam ni tak baik. Ikatan umpan jenjulung adalah sama seperti ikatan umpan plastik dan ikatan katak hidup yang kita gunakan untuk menjerat haruan, di mana mata pancing tersembunyi di dalam badan umpan. Sebab itulah apabila ikan memakan umpan, kita harus sentak dengan kuat, barulah mata kail dapat menembusi mulut ikan. Joran yang terlalu lembut tidak sesuai untuk kaedah ini. Sebaliknya, haruslah menggunakan joran 10 hingga 20 atau 15 hingga 30 pound. Tali utama pula, tali sulam 40 pound adalah lebih memadai supaya ikan dapat ditarik keluar dari kawasan reba apabila ianya tersangkut pancing. Terima kasih.
pedas sikit apa sebab dia makan tengah. Okey, okey, cantik. Blue size. Banyak tu kat bawah. Banyak, banyak juga. Yeah. Ikan ni tak nak bakar arang tersebar di setiap pelosok Kuala Terong dan kita dapat menghidunya apabila memancing di tepian hutan bakau. Tidak kira hari panas atau hujan, bau harum ini akan tetap merangkumi kawasan di sekeliling delta ini. Hutan bakau yang tumbuh segar di matang bukan sahaja menjadi nadi kepada semua hidupan, malah juga kepada setiap insan yang bermastautin di sini. Semoga pemancing-pemancing mencintai dan melindungi hutan bakau ini, mengekalkan kebersihan padang pancing dan jangan cuba untuk menghapuskan ikan-ikan di sini supaya ianya dapat terus mengekalkan reputasinya sebagai lubuk muara terbaik di semenanjung Malaysia.
Sabara from Thailand. Yes.